keren banget deh lo. Eh, sabar lo. Sebelum kita mulai ke acara, lo inget gak kita pernah ke rumah sakit Fatmawati? Ingat. Kayak gini nih cuplikannya nih. Jadi sekarang kita udah ada sama Duta Yekaki, yaitu Ibu Palupi. Iya. Ya betul. Apa kabar Ibu? Baik. Apa kabar Bu? Ada yang lucu Bu? Ada, soalnya kalian anak-anakku tapi wawancara. Oh iya ya. Oh Ibu, kita anak sama Ibu ya? Iya. Oh iya. Boleh kita, ya? Boleh kita profesional dulu? Oh iya, oke. Okay. Bu, pertanyaan pertama Bu ya. Kapan Marco diadopsi? Udah dong, fokus. Baik, baik. Ibu ini sebagai duta dari YKKI, betul? Ya. YKKI kepanjangannya adalah? Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kami sudah 14 tahun berdiri dan saya membantu YKKI sejak 13 tahun. Sudah 13 tahun. Masa kalian lupa kecil-kecil dulu pernah apakah bantuin? Apakah itu lentera jiwa Ibu? Oh iya. Kenapa harus YKKI? Kenapa harus kanker anak? YKKI ini anak-anak rumah kita, namanya rumah singgahnya rumah kita. Mereka harus kita pikirkan. Mereka tidak seberuntung kalian, seberuntung teman-teman anak muda yang di sana yang mampu bisa membiayai pengobatannya pakai asuransi. Anak-anak ini ada BPJS, tetapi anak-anak ini dari seluruh Indonesia tidak punya saudara-saudara, tidak punya siapa-siapa, kami menampungnya. Perlu anak-anak muda ketahui bahwa kanker pada anak bisa disembuhkan kalau dideteksi sejak dini. Gimana cara untuk biar anak-anak muda atau orang-orang yang belum paham itu lebih aware terhadap YKKI atau Yayasan Kanker Anak Indonesia? Kasih, Yayasan. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini. Kasih itu di sini care. Jadi anak-anak muda harus peduli kepada saudara-saudaranya, adik-adiknya yang kurang beruntung ini. Kalian bisa bantu apa aja. Seperti guru-guru ini adalah guru-guru yang mendedikasikan hidupnya. Mereka adalah sarjana-sarjana psikologi atau sarjana-sarjana pendidikan. Mereka punya hati membantu saudara-saudaranya, adik-adiknya yang kurang mampu itu dengan memberi pendidikan. Selain di rumah sakit, mereka juga bersekolah. Namanya Sekolahku. Oh, di sini juga? Di sini. Oh. Mereka boleh datang. Kalau sakit, bu guru yang datang ke bangsa. Ke bangsalnya. Jadi aku ajakin anak-anak muda, ayo bantu, bisa membantu. Apakah meluangkan waktu ngajarin melukis, menyanyi, atau hanya sekedar membacakan dongeng. Atau datang aja main juga boleh. Iya juga. Boleh, sangat boleh. Nah caranya untuk kayak, pengen deh, tapi aku nggak tahu kemana. Gimana caranya? Alamatnya ada di bawah ini. Di bawah sini nih. Gitu. Oh, Anda jadi lebih cocok jadi tandeman host saya nih. Iya. Misalkan kita punya panggilan jiwa, aku juga pengen jadi duta YKKI, bisa nggak? Oh boleh, sangat senang sekali kalau kalian anak-anak muda yang sangat peduli. Duta itu sebetulnya pekerjaannya itu adalah menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh ada sebuah komunitas atau yayasan yang membantu anak-anak penderita kanker yang sedang berobat, sehingga mereka ketika sembuh pulang kembali masih bisa sekolah. Kalau kalian nggak punya waktu, kita bisa terima dananya. Bisa transfer ke bawah sini. Ya. Itu nomor rekening saya. Jadi, nggak bukan nomor rekening. Kami punya yang namanya program, namanya Aksi 10.000. Apa tuh? Dengan memberikan 10.000, Anda sudah membantu kami. Bu boleh minta 10.000 nggak? Ntar aku balikin. Nah, dengan 10.000 sudah membantu kami. Jadi, for info. Iya. Jadi anak-anak itu kan tinggal di rumah kita. Nah mereka itu bebas, mau minum susu, pampers, segala macam dikasih dari kita. Nah siapa yang tinggal adalah orang tua beserta anaknya yang menderita. Siapa yang dianggap anak-anak? Anak umur 0 sampai 16 tahun. Loh kok kalian nggak nanya? Aku terus yang ngomong ya. Bagus, Anda narasumber yang informatif. Ternyata memang Anda tuh cocok jadi duta YKKI. Iya, karena Anda memberikan informasi yang akurat dan tajam dan terpercaya. Betul, dan Anda cocok jadi ibu kita. Iya. Oh iya. Nah sekarang saya mau menyumbang, Marlo dan saya. Oh, kurang banyak. Katanya dengan memberikan 10.000. Iya, tapi kalau buat kalian masuk. HP saya jual aja, Bu. Saya nggak butuh HP. Jangan sering pakai HP ya. Kenapa, Bu? Karena itu, jadinya nggak fokus. Oh. Oke, okay. Nah ini apa ya? Udah, kita ganti narasumber aja nih. Iya, ini.
sulap dong. Iya, sulap dong. Oh, kita mau lihat. Katanya pesulap. Oh. Buh. Fokus. 1, 2, 3. Tadi saya berdiri. Bilang berdiri gitu ya. Berdiri. 1, 2, 3.